Komunitas Senabung Perwakilan Kota Serang saat membagikan paket sembako kepada warga serta anak yatim dan kaum duafa di Kota Serang, Jumat 17 April 2020. Dari sumbangan anggotanya, puluhan paket sembako terkumpul dan dibagikan gratis pada sejumlah pekerja informal dan masyarakat kelas bawah. Ketua Senabung Kota Serang Ade Izhar menjelaskan pada saat pembagian sembako tersebut, sasaran pembagian yang kami lakukan ojol, ojek online, juru parkir, dan sebagian fakir miskin. Ade Izhar menambahkan kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian kepada sebagian masyarakat yang rentan terdampak sumber mata pencaharian akibat kebijakan pemerintah dalam mencegah pandemi COVID-19 atau virus corona. Bang, foto dulu nih bang, di jabatannya ya. Jangan ngerubung, Pak. Jangan ngerubung, Pak. Foto kan, jangan foto. Ridwan, Kabar TV melaporkan.